ada hujan. Kenapa tiba-tiba saya pengen banget buah nanas ya? Di mana ya ada buah nanas yang bisa bikin kenyang? Ada menu nanas nggak, Mas? Oh, kalau nanas yang ini, kita ada nasi goreng nanas. Ini bener-bener nanas semuanya, iya, nanas? Iya, kita pakai buah nanas. Wah, ada menu nanas unik nih. Yuk, langsung kita racik saja deh. Mau ya, Mas, yang ini, Mas. Saya mau masuk dalam, boleh? Iya, mari kita. Siapkan irisan nanas, udang, kismis, irisan bawang bombay, kecap asin, kacang mede, nasi, dan mentega. Pertama, tumis irisan bawang bombay, kismis, nanas, dan udang. Aduk rata. Tambahkan bumbu merica kuning khas Thailand dan nasinya sambil terus diaduk ya. Setelah matang, tuang racikan bumbu dan nasi tadi ke piring saji ya. Sajikan di atas piring nanas yang khusus dibuat dari buah nanas loh. Sudah membuatnya. Belah dua buah nanasnya, buang daging bagian atas buahnya. Tapi jangan dibuang ya airnya. Konon, air daging buah nanas inilah yang memperkaya cita rasa menu nasi goreng nanas yang kita buat siang ini. Wah, udah jadi. Tampilannya lucu banget, Chef. Ini mah yang nggak ngidam juga suka kalau ngeliat kayak gini. Apa namanya, Chef? Cow of Severod. Cow of Severod. Nasi goreng nanas. Lucu banget ya. Yuk, kita coba yuk ya. Apa sih rasanya? Tidak hanya bisa dirujak, tapi juga bisa dibuat nasi goreng. Sensasi kesegarannya membuat nasi goreng nanas ini cocok dimakan pada siang hari. Tapi bagi yang ngidam, jangan banyak-banyak ya. Vini Fajrini, Andri Sumaria, Jakarta. Selamat siang, saya Syara Arya kembali hadir.